Arigatou gozaimasu. Tanpa lama-lama lagi, yus.
tadi udah nyanyi-nyanyi ya? Udah joget. Iya. Tapi yang aku pengen tuh yang tahu tuh ikut dance gitu. Kita ini tuh lemes-lemes aja, kenapa udah pada makan belum? Yang belum makan, ditanggung sama manajer kita ya. Jadi perkenalan dulu ya. Jadi nama aku Gracila Salsabilova. Kalian bisa panggil aku Lova. Terus ada yang tahu nggak umur aku berapa? Umur aku berapa? Bener gak ya? Masih banyak. Jadi guys, aku tuh emang bongsor. Jadi aku sebenarnya umur 14 tahun. Aku masih kecil sebenarnya. Bohong.
kalian semua. Terima kasih buat kalian semua. Oke. Okay. Masuk langsung ke lagu kedua. Hah? Mampai jalan satapa. Thank you.
Lagu terakhir dari kami, sebelumnya terima kasih untuk semua. Mari kita bersama Mas, kita dari Indonesia Raya. See you next time. Cewek boleh ngumpul dulu di sebelah kiri, yeah. Cowok di sebelah kanan. Barangkali ketemu jodohnya di video fest. Kan gak ada yang tahu, bro. Yang mau mencari jodoh. Yang mau mencari jodoh. Kalem-kalem. Ayo, lima cowok. Di hadap lah. Lima cewek, boleh. Nah, ceweknya belum ada. Cewek yang mau. Mencari cinta, bukan jodoh, sorry. Mas harus ditarik. Ayo, siapa lagi yang mau? Kalau tidak mencari cinta, kita mencari teman di sini. Jadi ini buat ajang kenalan juga boleh banget. Oke, kali aja. Cowoknya udah siap nih yang cowok nih. Nah, udah. Yang ceweknya gimana nih cewek? Nah, kali aja ketemu teman baiknya dari Sukidio Fest ini. Ayo, yang cewek. Oh, itu. Gak apa-apa. Yang cewek udah curi-curi mana nih? Nanti kalau dia apa-apain sama cowoknya langsung lapor aja. Dari sponsornya juga by the way yang ikut sama Wibu mencari cinta ini. Yang ceweknya, yang cowoknya udah banyak nih. Menerima cinta kalian. Yang ceweknya belum ada. Ayo dong, cewek-ceweknya ini. Itu katanya. Boleh curi-curi pandang dulu, curi-curi pandang dulu. Kalian mau ikut Wibu mencari cinta nggak? Curi-curi pandang dulu sama cowok-cowoknya. Ada ikutan atau? Ada yang cosplay, ada yang normi, ada yang skena. Ada singer juga di sini. Itu dipandang dulu. Yang ceweknya katanya ada yang mau ini nih yang baju biru. Boleh enggak? Oh, yang versi mana nih? Pokoknya ada berapa? Hitung dulu. Widi. Enggak apa-apa. Cowoknya banyak, tapi nanti ceweknya dikit. Berarti boleh. Lebih sengit. Maha ya, aduh. Persaingannya lebih sengit. Iya, madu aja versi itu memang keren. Tete-tete cantik sekali itu. Okay. Atau ada mau lagi? Udah, tutup. Udah kebanyakan juga. Sekarang kita jelasin deh caranya. Jadi untuk Wibu mencari cinta kali ini, kita bakal pakai konsep blind date. Nah. Gimana? Setelah mendengar apakah masih mau lanjut? Blind date. Gak ada mundur. Tidak ada kata mundur. Blind date. Jadi mana ditutup? Jadi nanti akang-akang dan tete-tete dapat nomor urutnya 1, 2, 3, 4, 5 sampai pokoknya nomornya. Nanti dari MP akan mengajukan pertanyaan baik buat cewek-ceweknya dan juga cowok-cowoknya. Nanti kalau berasa ada musiknya kecilin dulu dong. Ada berapa? Ceweknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cowoknya ada berapa? Absen. Ada Ilham, ada Mega, ada Jamal, ada Megalodon, ada Mamak, ada Mimik, ada Mumuk, ada Gigi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lompat, woy. Oke, dijelasin lanjut ya. Boleh. Jadi kan nanti tiap akang-akang sama tete-tetenya dapat nomor urut. Nanti dari situ MC akan mengajukan pertanyaan. Nanti dari
jawaban yang paling cantik siapa? Jadi nggak dilihat dari fisik, dilihatnya dari jawabannya, gitu ya. Terus nanti kalau misalkan ada yang lebih tertarik lagi untuk bertanya-tanya di luar dua pertanyaan dari MC, nanti boleh maju untuk nanti bertanya. Dipilih. Nanti gitu dikasih ya kesempatan untuk bertanya. Oke, gimana semuanya? Jelas nggak? Jelas nggak? Jadi nanti kalian dapat nomor urut nih, nomor urut. Nanti dikasih pertanyaannya sama MC. MC nanti kemudian akan nanya, baik yang cewek sama cowok. Kalau yang dari cowok misalkan nih nomor 2 jawabannya ganteng gitu, typingnya ganteng. Nanti boleh kalian tandain lah nomornya gitu. Terus nanti sebaliknya sama kayak gitu. Kalau ada yang tertarik buat nanya-nanya lebih lagi, nanti dikasih. Masing-masing seorang yang penasaran sama jawaban pasangannya, siapin pertanyaan dari sekarang. Untuk apalagi udah lihat muka muka ganteng banget begini ya. Udah. Udah. Baliknya gimana? Jadi kalian nanti tidak melihat satu sama lain, saling punggung-punggungan. Jadi kalian saling membelakangi ya. Habis baris kalian saling membelakangi. Oke. Oke, boleh baris dulu kali ya. Nomornya mau gimana nih? Nomornya sesuai urutan barisan aja kali ya, dari apa? Aku atur yang cewek ya. Oke, kalian semua cowok-cowok putar balik ngebaris di sini. Mundur. Yaudah, mau apa? Baris aja dulu. Ntar diacak. Baris aja gini. Di sini ngebaris. Ya. Baris. Miring ke itu, ke penonton, teman-teman. Lurus nah. Kiri. Ah, lurus. Ya, oke, di luar ini. Iya, dua sub, eh. Bisa, eh. Ah, sholat, eh. Sholat. Kan sholatnya. Kita dek sholat atau naon ya? Ini lo batuin nih. Ini marahnya gambreng lah. Lo batuin sholat. Gambreng lah. Lo batuin. Gambreng lah. Sedikitan boleh keluar. Naon dia? Gunting. Naon dia hidang atau pedas? Hiji, dua, tilo, opat. Hiji, dua, tilo, opat, manam, juh. Tujuh, apa sah? Lo pedas? Oh hidang keluar. Aduh kurang lain. Lagi itu. Aduh kurang. Ya itu lagi gitu. Tadi tujuh tadi. Yang tujuh stay. 1, 2, 3. Nah pas. Oke. Okay. Baris ya. Lurusin. Oke. Okay. Ready. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingatnya nomor masing-masing. Mane, hitungnya hiji, absen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, okay. Jangan ngintip ya ini para calon-calon wibu ya. Mencari cinta ini. Udah ditentuin kan ya nomornya? Udah ditentuin kan nomornya? Okay. Udah 7. Sekarang kita lanjut aja langsung masuk ke pertanyaannya. Jadi nanti kita, MC Aya dan Robelos akan bertanya ke masing-masing sisi. Terus habis itu nanti mereka harus jawab. Pas mau jawab, jangan lupa sebutin dulu nomor kalian ya. Nomor, perkenalkan diri juga. Nama, nah, apa aja? Jadi, nomor 1, Aya. Jawaban aku sih gini. Oke? Okay? Gitu ya. Sama juga buat yang cewek gitu ya. Oke, pertanyaan nomor 1 apa? MC Robert? Pertanyaan yang pertama. Buat si yang cowok berarti? Buat cowok dulu berarti. Gimana? Tanyain. Oke, buat cowok-cowok nih. Tipe cewek kalian tuh gimana? Tipe cewek. Yang penting. Apakah yang berawalan T?
terakhir saya ada B nya apa-apa. Nomor 4, nama saya Rasya Warallo. Coba dideketin lagi, lebih jelas lagi. Nomor 4, nomor 4, nama saya Rasya Warallo. Tipe cewek saya, yang mau aja sih saya mah. Waduh. Yang mau aja. Oke, yang apa? Yang unyu. Yang mau. Yang mau aja. Boleh ini yang Akang ini? Tipe cewek. Nama saya Boy, nomor 2. Nah, tipe cewek saya yang bisa masak nasi. Yang rajin ibadah. Apa tuh, A? Terus yang bisa ini yang gingsul. Yang gingsul. Terus yang bisa diajak nobar Persib sama Avengers Sepak Bola. Yang bisa diajak nobar Persib. Halo, nama saya Ilham, saya nomor 5. Ilham nomor 5. Kalau saya sih simpel ya, yang baik aja ya. Yang baik. Yang baik katanya. Yang baik. Yang baik doang. Saya nomor 7 Dehan. Kalau saya ya imut lucu aja sih. Yang imut lucu. Yang imut lucu. Lucu semua ini. Saya nomor 6, saya juga bikin saya jadi yang paling panjang di sini ya. Saya pengen punya yang pertama itu harus Islam ya. Agama. Widih, Masya Allah. Terus bisa merias diri. Gak harus cantik secara alami, tapi ya minimal bisa pengertian dengan penampilan dirinya sendiri gitu. Oke, natural. Gak harus cantik secara natural juga, soalnya aku juga makeup-an gitu ya. Oke. Yang bisa diajak cosplay. Yang bisa diajak cosplay sama yang bisa merawat diri sendiri ya. Oke. Okay. Boleh. Oke. Okay. Nomor 3, perkenalkan nama saya Deka. Nomor 3. Kalau tipe cewek saya sih yang suka olahraga, minimal lari lah. Yang apa? Yang suka olahraga, minimal. Oh, yang suka olahraga lari gitu. Soalnya biar bisa diajak lari bareng. Gitu. Oh, nari bareng. Dia suka olahraga, joget bareng berarti ya. Perkenalkan, nama saya Erlangga. Saya Robert Atut. Cewek tipe saya itu penyayang hewan aja. Penyayang hewan? Penyayang hewan. Sudah. Animal lover. Ada yang belum ditanya gak? Udah kan ya ditanya semua. Kita coba lihat dari cewek-ceweknya. Isi cewek sekarang. Ada yang typingnya ganteng gak? Ada yang typingnya ganteng gak? Yang jawabannya apa tuh? Yang apa? Yang gingsul? Yang gingsul? Yang jawab gingsul tadi siapa? Ada yang, menurut, nomor apa tuh tadi? Menurut nomor sekian ada yang menarik ya karena jawabnya gingsul. Nomor berapa tadi? Ada yang tadi ganteng nomor lagi gak? Belum. Nomor berapa tadi tuh gingsul? lu mau di-chatting? Wah gitu, minuman gitu. Ya. Acak. Oke. Okay. Sekarang kita tanya deh ke yang cewek-ceweknya. Karena tadi cowok udah nih. Yang ceweknya boleh nih. Dari nomor sama tipenya apa? Nomor sama tipe. Tipe. Halo, nama aku Keira. Aku nomor 1. Untuk tipe yang aku suka yang kayak Jeju. Jeju? Pokoknya. Jeju? Jeju Windbreaker bukan? Iya. Yang tinggi, pintar, bisa masak, terus perhatian. Waduh. Boleh. Menjalah, sekarang nomor. Ada yang jejo kan, dia jejo. Aku Okta, nomor 4. Nomor 4. Yang bisa diajak cover Persib sama tahu lagu Avengers Sevenfold. Oke, tertarik. Oke.
6. Tipe cowok aku yang gak selingkuh aja sih. Yang gak selingkuh. Ini dia yang dicari. Suka selingkuh ya. Gak neko-neko. Aku nomor 5. Aku nomor 5. Nomor 5. Yang baik, wangi, yang gak macam-macam aja sih. Baik, wangi dan tidak macam-macam. Boleh sekarang tetehnya. Halo, nama aku Kai. Aku nomor 7. Aku di sini carinya tipe yang bisa diajak jadi partner gym bareng, karena aku juga suka gym, partner gym. And then yang bisa sholat Jumat ya. Bisa sholat Jumat. Soalnya yang muslim. Halo, aku nomor 3. Tipe aku yang baik, tulus, sama rajin ibadah sih. Dan yang rajin ibadah, guys. By the way nih, aku harus balik lagi ke cowok karena mau nanya, yang typingnya cantik, yang jawabannya kayak siapa nih? Boleh nih, ada yang mau mengutarakan gak? Tadi dengar-dengar ada yang ikut juga tuh. Suka Avengers Sevenfold. Thank you. Pas datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya aja sih. Kalau misalkan diajak nonton Passive nih ya. Emang bisa diajak konvoy juga. Konvoy? Bisa diajak konvoy gak lo? Ini sama yang gingsul tuh, yang gingsul. Yang gingsul. Emang ada ya yang gingsul? Oh ada. Nomor sabar ah? Oke, terus ada yang mau ini lagi nggak yang typingnya cantik kemarin? Ada nggak? Tadi yang pengen sama yang rajin ibadah. Yang pengen sama rajin ibadah. Oh, ada siapa yang jawab? Tadi ada. Nomor di spill lah, gitu. Ada nomor di sana tuh. Oke, lanjut. Berarti ini masih pada mau lanjut kan ya? Lanjutlah, sensasi. Udah? Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 2, apa tuh Yos? Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Red flag dan green flag kalian apa? Red flag dan green flag. Langsung dari yang cewek dulu aja kali ya. Jangan cewek, lupa cewek yang jawab. Jawabnya cewek. Yang keras ya. Red flag dan green flag, terserah mau berapa. Sendiri green flag aku yang dibilang sama teman-teman ya, bukan aku yang ngucap sendiri. Aku tuh loyal sama pasangan aku sendiri. Loyal. And then red flagnya aku kalau misalkan ngambek suka silent treatment. I'm sorry. So silent ya, treatment kalau ngambek banget, soalnya butuh waktu sendiri juga buat nenangin. Oh, cowok-cowok yang silent treatment tuh. Tapi silent treatmentnya buat ngolah emosi sendiri dulu cuy, supaya gak meledak, bagus. Oke, boleh. Boleh. Green flag-nya aku, apa ya? Sebutkan nomor. Aku nomor 2, green flag-nya aku kayaknya
sering jajarin cowok, cewek yang jajarin cowok. Ya ampun. Tiba-tiba ngambek gitu aja sih. Tapi kalau ngambeknya selucu ini mah gue gak apa-apa. Itu dia, aku juga mau. Oke, boleh ya Pepe. Hijau tapi kedengeran gak sih tadi ada beberapa
berapa gitu sih yang kedengeran? Enggak, kurang. Kurang ya? Tapi ya udah. Kalian yang tertarik dari awal tadi? Tapi ada yang tertarik ya dari jawabannya yang kedengeran tadi? Yang sebelum red flag, tipe? Tipe. Ingat gak? Ada yang masuk, yang mau lanjut angkat tangan, nanti kita lanjutin lagi ke tengah. Jadi ini mundur lagi supaya semakin dekat. Angkat tangan yang penasaran, pengen kenalan lebih lanjut dari cowoknya. Cowoknya dulu. Siapa yang mau? Kenapa? Angkat tangan. Iya, yang mau lanjut angkat tangan. Angkat tangan yang cowoknya dulu. Yang tertarik mau kenalan lebih lanjut. Boleh. Banyak ya? Oke, lanjut aja berarti udah. 6 orang. Oke, 6 orang tadi. Oke, terima kasih. Satu orang gugur, terima kasih atas partisipasinya. Sekarang dari yang ceweknya ada yang tertarik untuk lanjut gak? Ada yang ganteng itu? Tertarik, 1, 2. Tertarik? Enggak. Oke, tertarik gak? Tertarik, oke. Berarti dari ceweknya gak ikut lagi? Oke, dari ceweknya ada 5 MC Robelos. Terima kasih untuk tete-tete cantiknya ya. Sekarang ya, nomor tetap sama ya. Nomor tetap sama, boleh mundur dikit aja supaya makin kelihatan di frame. Oke, dah. Jadi dari cowok sama ceweknya ada 5 sama 6. Sekarang kita jadi sekarang sesinya tiap orang kalau mau nanya langsung aja gitu, dikasih mic-nya, langsung angkat tangan ya. Dari cowoknya mau nanya enggak? Ada yang mau nanya? Oh, boleh. Nomor 3 nih mau nanya, nomor 3. Boleh, sebutin nama. Boleh langsung nanya. Nama aku Deka ya. 3. Nomor 3 ya, nama? Nomor 3. Nama siapa? Nama Deka. Deka. Kalau cowoknya suka halu jadi mau sama, keberatan nggak? Apa-apa? Diulang. Kalau cowoknya suka halu jadi mau sama, keberatan nggak? Suka halu jadi mau sama? Raja Iblis? Oke. Jelas nggak? Jelas nggak tadi? Awalnya tuh, lupa. Oh, kalau diajak halu jadi Raja Iblis? Mau sama, ngehalu, halusinasi. Oke, simpan jawabannya dulu. Ada yang mau diajak halu jadi mau sama? Ada yang mau gak? Mata Anda. Tadi ada yang tertarik untuk jawab gak? Atau mau ngerosting gak apa-apa, roasting aja. Kalau gak usah, kalau mau ngerosting gak usah. Kalau mau respon baik boleh. Aku Kai, nomor 7. Kalau misalkan Raja Iblisnya Anon Full Gold, aku mau. Apa? Anon Full Gold. Anon Full Gold. Boleh. Sekarang dari ceweknya deh yang nanya. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau bertanya? Bertanya apa aja? Nanya. Kalau enggak, yang cowok dulu nanya. Cowok dulu nanya deh. Cowoknya ada yang mau nanya lagi nggak? Ada nih. Dead, tapi buat yang nutuinnya karakter yang aku tutuin gitu ya. Cuma buat kostum aku udah aku siapin, jadi kamu mah tinggal pakai. Oh, aku kan rental soalnya. Yang mau cosplay tapi udah disiapin kostumnya. Ya, gitu. Okay. Dia mencari yang mau cosplay. Siapa tuh? Cosplay. Kostumnya udah disiapin. Sudah ditahu, Bos. Yang mau cosplay tapi udah disediain.
nanya juga boleh. Ada yang mau kusdate gak? Atau enggak dulu deh? Tidak ada respon dari cewek-ceweknya. Oke. Ya udah, mungkin dari cewek-ceweknya ada yang mau nanya enggak? Enggak ada. Enggak ada yang mau nanya. Atau ini deh, sekarang aja. Sekarang aku nanya deh ke masing-masing cewek, mereka tertariknya sama yang tadi sempat jawab apa aja? MC yang pegang mic, MC. Enggak ya, tapi udah nih. Stop. Aku nomor 4. Tertarik sama yang tadi. Jadi aku sama yang Avengers Sevenfold. Oh, nomor 4 tertarik sama yang tadi. Jawabannya Avengers Sevenfold. Oke, nomor 4 tertarik sama yang Persik Avengers Sevenfold. Kalau yang teteh cantik ini nomor berapa? Agak tertarik. Oke, okay, boleh kata ini tertariknya sama yang jawabannya yang mana? Atau mau sama yang rambut berem? Mau, kata aja sama yang rambut berem. Boleh, kalau yang kata ini? Kalau aku sama yang tadi di awal nyebutin tipe bisa diajak lari bareng, olahraga bareng. Kata yang ini tertariknya sama yang bisa diajak lari bareng, olahraga bareng. Diajak lari bareng? Tadi siapa tuh yang lari bareng? Dari cowoknya tadi yang lari bareng siapa? Oh, yang diajak lari ada, bareng. Okay, lari tertarik bareng. Gak sama teteh yang tadi bilang ini? Suka olahraga bareng. Nge-gym, dia mah nge-gym. Nge-gym, lari, olahraga. Tertarik dia. Oke. Okay. Dikip dulu ya. Dikip atau mau langsung tembak? Boleh, mau langsung tembak. Boleh, juga, langsung boleh. Tembak? Boleh. Langsung tembak? Wanir, kita teh wanir. Kan tertarik gitu langsung nembak boleh-boleh aja gitu. Boleh. Tidak dilarang. Hah? Boleh-boleh, ngomong dulu kok. Tadi kan katanya dia suka nge-gym. Kalau aku suka nge-gym tapi enggak terlalu sering-sering banget gitu. Jadi paling workout aja di rumah. Kalau olahraga yang aku maksud tuh kayak basket, voli, renang yang kayak gitu kalau aku. Oke. Okay. Basket, voli, renang. Terus yang tadi ada yang tertarik sama rambut berem. Ada yang rambut berem, berem. Merah menggoda. Apa nih? Komentar untuk cewek yang bilang tadi aku suka yang rambut berem. Tadi aku tembak gitu. Rambut berem gitu. Katanya boleh, boleh. Boleh, boleh. 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 Bingung rambut kebun berem. Boleh katanya, boleh. Boleh rambut bareng, boleh. Tadi juga ada yang tertarik nih, cos date bareng. Boleh sih. Boleh sih. Boleh sih. Ada yang tertarik gak sama jawabannya cewek tadi? Belum ada. Nomor satu. Ah, yang ini. Kalau akan yang ini, ada yang tertarik gak sama jawabannya tadi? Sama yang nge-gym tadi sebenarnya. Yang nge-gym. Sama yang nge-gym tertarik. Yang nge-gym. Iya, nge-gym. Ada dua nih. Ada dua tertarik sama yang nge-gym. Oke. Ini langsung aja ya ke sesi gue. Apa swipe right atau swipe left? Swipe up. Oke. Enaknya gimana nih? Gini deh, dari ini aku sebutin dari yang tipenya ya, soalnya aku kayaknya masih inget deh. Kita mulai deh dari cowoknya yang aduh ini MC Robelos kenapa sih? Kita swipe right swipe left ya. Kamu swipe right sama yang mana?
Swipe right-nya sama yang Avengers Sevenfold atau sama yang suka olahraga atau sama yang post date atau gak sama boleh. Yang gak boleh call of friend, jangan. Ini kan blind date. Ayo ayo. Sama yang apa? Sama yang nomor 2. Oke. Dia swipe right nomor 2. Swipe right-nya yang nomor berapa? Yang suka Swipe right juga yang nomor 2 dia. Nomor 2 juga. Oke. Okay. Nomor 2. Iya. Nomor 2 juga. Swipe right nomor 2 juga ada ternyata. Anda yang post date. Yang swipe right yang post date. Post date 6 berarti nomor 6. Swipe right yang mana? Swipe right apa? Saya berarti suka ya, kayak gue mau lanjut 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 yang rambut merah. Yang rambut merah, rambut merah. Soalnya nomor rambut, rambut merah 5 yang nomor 5 yang nge-gym kan. Swipe right yang nge-gym. Jadi itu sebetulnya ada 2 yang suka olahraga. Yang nomor 7. Nomor 7? Bukan nomor 7. Swipe, jadi ada swipe right yang sukanya lari, ada yang sukanya olahraga. Jadi dia lebih milih lari dan lain-lain. Gym oke, tapi sesekali. Tapi ada kayak gym oke, olahraga oke. Lu mau yang mana? Yang suka ibadah. Ibadah. Tadi siapa yang ini? Ngaku lo. Tadi yang ibadah tadi. Ada ngomong ibadah. Ibadah. Emang lu dan bohong. Lain ah. Oh. Iya. Iya. Nomor berapa? 6. Ah, bohong kau. Nomor 6. Yang suka ibadah. Nomor 6 yang suka ibadah. Yang olahraga enggak ibadah. Udah. Oke. Sekarang Robelos tanya, aduh. Oke, sekarang kita harusnya. Aduh, siap. Tuker. Nih. Halo, abang-abang gantengku. Gimana tadi? Udah tahu pilihannya nomor berapa tahu enggak? Ingat semua. Nomornya enggak tahu tapi halnya tahu. Nah, oke. Mulai dari siapa dulu? Siapa yang mau duluan? Oke, boleh. Suka yang swipe right yang mana? Yang pengen diajak cos date sama aku. Yang mau diajak cos date tadi nomor berapa tadi itu? Hah? Yang diajak cos date yang mau yang diajak cos date. Cos date tadi nomor 1, 2, 5. Nomor 5. Oke, nomor 5 ya. Oke. Siapa? Yang suka nge-gym aja sih. Yang suka nge-gym. Yang nge-gym nomor 1 berarti. Nomor 1. Nomor 1 ya. Enggak, apa? Yang nge-gym. 7. Oh, 7. Oke, nomor 7. Itu nomor 7 ya. Lu suka yang gingsu kan? Yang gingsu. Hah? Yang sama yang apa? Avenger. Avenger. Berarti nomor gingsu. 4. Nomor 4. Nah, lu dan suka yang nge-gym juga. Nomor 7 juga. Anda. Yang apa suka apa? 02. Woi. Orang gas. Aduh. Woi. Enggak jangan sudah. Politik di sini. Nomor 2. Nomor berapa? Ada? 2. Ada ya, 2. Nomor 2. Enggak. Ada yang jawab masak? Ada. Ada yang jawab masak enggak tadi? Ada yang jawab do anything for the one. Gue inget siapa sih? Udah keluar yang masak for the one. Ayo buru-buru. Ya. Nah, yang lain apa? Nomor berapa? Maju apa? Mundur kalau gitu. Kita apa ini? Panggil nama ya? Nama sufri. Yang nge-gym juga, waduh. Yang nge-gym, banyak yang suka yang nge-gym, wow. Ini mau tisunya kayak Bumble, jadi ceweknya yang bisa cepet. Boleh. Yaudah, kita okay. Bumble aja lah. Oke, kita mulai dari tadi yang ada swipe right, dan sebetulnya udah ada yang match tau, Yos. Betul, ada yang match tadi tuh. Boleh. Langsung aja disebutin. Langsung aja yang udah match tadi, langsung tarik mundur. Kalah. Mundur dulu. Jangan lihat.
match selanjutnya, match selanjutnya. Reveal kah? Reveal kah, manis? Reveal kah? Reveal kah? Langsung reveal aja lah ya. Biar cepat. Langsung aja. Langsung reveal. Langsung aja. Satu. Kita kan ketiga putar balik ya. Satu. Dua. Tiga. Nah, orang reaksinya gitu. Kenapa senyum-senyum ya? Salting namanya. Kenalan, kasih minyak. Udah ini langsung aja jalan bareng ya. Jalan-jalan ngobrol. Kenalan dimana. Dulu ini buat gimmick di kampung ini. Kenalan dulu. Oh. Nama saya Boy. Lanjut. Ngobrol berdua nih. Ngobrol dulu nanti kita kasih hadiah dari sponsor. Oke? Langsung Oke, habis itu gak nyangka seperti ya.
Ini ah? Atuh sama pasangannya atuh kemana? Sama pasangannya. Oke, udah dapat semua? Lah, yang itu nggak dapat? Beta, ayo cari beta. Pak, kemarin lagi cuy. Ah, yang jaket. Udah, mana? Iya dari. Oke. Sekarang kita foto yuk. Ini geser lagi ke sini. Geser semua. Lagi, geser lagi. Kameramennya mana? Oh ini udah. Geser lagi. Boleh kita foto. Geser lagi. Untuk pertemanan yang baru cuy. Cukup MG. Suki Daya itu gak cuma ke pacar, ke teman juga. Suki Daya. Gak kenal. Okay. Boleh. Kamera di tengah. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3.
Hari ini gue lagi pakai jersey dari Mega Niko. Kebetulan Mega Niko lagi open trade lagi sampai tanggal 10 Juli. Bisa di cek di IG-nya @meganiko_. Ada jersey-jersey baru juga. Jangan lupa juga follow IG gue di di sini ada yang tahu Chris sampai hari ini. Bagi kalian yang rindu seseorang, ini ada lagu dan sampai hari salingan rindu ya. Dari OT. Waduh. Kok bayo? Yang cantik dulu, yang cantik dulu. Cantik. Sairista. Ah. Benar enggak ya? Benar enggak ya? Benar. Yes.